jengkol. Nek bang anu menangi gue gerang nate jaman biyen. Gegerang. Oh, perang ngono maksude. Oh, yang ge sampun lah. Berarti lah nek jamane sing jajah niku Jepang ya pun gede, Mbah. Wah, Jepang wingi. Wingi wae. Mana kula urung lahir niku, Mbah. Nggih, nggih. Mana ya? Ngemplak. Oke, ikuti terus teman-teman. Ikuti terus ya teman-teman. Sampai ketemu nanti. Sampai bye. Lagi ya, Pak. Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya Kang Gitun dan ini Ayla. Ayla Bocil ya. Kita nanti mau silaturahim tes. Tempat sedulur-sedulur karena ini kan masih hari raya semuanya, meskipun di tengah pandemi tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya guys, dipakai masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak dan nanti jaga tangannya, hanya mau mengucapkan salam guys. Jadi meskipun kita silaturahim kita tetap menjaga kesehatan yaitu 3R. Oke guys, kita lanjut market camp. Mari kita kemon market camp. Mari kita kemon. Ya guys, kita mau berang-berang makan coklat. Ayo Cil. Enak Cil. Depan. Oh, kamu depan atau Cil? Bayar kan? Ya guys, kita mau cek bayar. Sampai kehabisan ya guys. Nah, kita cek karop. Karena kalau pertama itu pembuangannya lebih sempurna dan lebih kencang. Oke guys. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi ya. Kita akan ke bahagia tertua. Dia usianya sudah 100 tahun lebih guys. Karena masih menangi zaman Belanda menjajah Indonesia ya guys. Kapan tuh nanti, Pak? Tahun
kabur malam itu sama. Amin, 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 amin. Nek Mbah Yuswo pinten tahun puno? Zaman Lada, tahun zaman Lada itu pun lalu Mbah. Ampun Nek satu sonten Mbah, sonten no. Itu aneh yang paling sepuh. Oh gitu. Kita Mbah itu aneh yang paling sepuh diantara Mbah Suprati, Mbah Ali. Mbah berarti nomor pinten? Kali. Nomor kali, sing bajeng. Mbah Ali. Jomba. Jok terus Mbah Narowi tunggal sumpun sedara yang teng Solo nih kok kenyane. Jok terus Mbah Suprati. Oh jok Mbah Medhal, Mbah Surip. Mbah Surip itu aneh yang paling kantun ngono rakit. Dan ada yang teng Bojo. Tunggal berawan dengan adik sing saya jembok ngeten. Oh. Sit lah. Nek jaman Landa Mbah menangi nopo jaman Ratu Helmina? Ratu Helmina. Ratu Helmina. Pas Ratu Helmina lahir nopo dadi ratu? Lahir-lahir kok gombrengnya, bapaknya gombrengnya datang di Jagal itu. Gombrengan? Gombrengan itu berbeda maksudnya nabui. Nabui langsung itu gombreng karena ada bapaknya gombreng. Oh pas pas Ratu Helmina itu lahir, kon udah gombreng kan? Sing akon sih itu mbah? Ya gombreng itu. Oh ya gombreng-gombreng kan? Ratu Helmina itu ratunya kan? Gombrang, agak lesung, ngeten. Nyampun enten duit, Mbah. Tembaga kados nek seniki kuningan nih kok. Sen, duit sen ge. Dan nek sing ceritane duit bolong niku pergi, Mbah. Kesan, kesan itu soal gambar pari. Ini nonton ikaran nih, ikaran sikat. Oh ikaran. Kesan kali sikat itu udah ikat rehasan. Dan ada sejarah yang dibolong mbak? Sebenarnya itu bolong sama ini pun kok. Iya, iya, kemarin rapor. Jarene maune sak Ratu Helmina niku bareng duwe anak ditekin rapet bahasa ratune duwe anak yo bolong ditedhek ngono Mbah. Heeh. Gambare pantun yo. Nek Mbah nganu menangi gegerang nate jaman biyen. Perang ngono maksude. Yang wis sampun. Pun gede. Kira-kira pun sepit Mbah. Dereng. Berarti lah nek jamane sing jajah niku Jepang ya pun gede Mbah. Wingi bae. Mana kula urung lahir niku Mbah. Berarti nek jaman Jepang Mbah wis gede. Wis milu nyengklang-nyengklang Bambu runcing? Ya, enggak ya. Sekarang ini bambu runcing itu kesusuhan. Dan sejak ini ada lasin, aku bambu runcing selasin lagi. Gitu. Sepuluh itu. Nunjuk di sepuluh itu Mbah Yai Suhi. Mbah Yai Parak Suhi, Parak. Ini aku tahu mereka bambu ini caranya ya didongani. Iya, betul. Ini paling bukti. Hujan itu, sudan itu, sebeda kadang itu. Bambu-bambu sisi ismat-ismatu itu dijagaran dengan papa dan si panggalin bintik-bintik itu. Sikun kakang lu mungkontok kan, disini sen jawa. Bicing? Sikat kan. Geng-geng-geng-geng. Mengdi pasang tenggen ibu ngomong.
terus nyuwun di sepohae nikune nggih. Nek ndamel piyambak seniki ya mboten ngan nggih. Kita dene mau sukane mau tengrone ngane awa-awa-awane. Nggih. Nggih iki padhange pengalune kebebuti iki. Ditulis ngeten. Berarti nek jaman Jepang wis gedhe pun milu perang sing dereng bojo Mbah nggih. Dados nganu sainendan. Ya kon nganu niko. Dari baris pripun Mbah? Nyabrak ngoten. Ah nggih, nggih bahasa Jepang apa bahasa Indonesia? Nek siap gerak ngono pripun Mbah? Ya ngomongane maju lan ngalane ana jalan ngono aku ngoten. Rencange kathah iki sing jam 3. Pancen diwajibake ngoten. Pemerintah Jepang. Kapal sana pada Jepang. Jepang itu motor nonton. Ujah motor nonton. Sana kan beberapa kali tadi nyanyi dengan gagal kuni, gagal ini kanu. Kuni sih wajan itu kok sejak itu. Katroe kali kelambine kuni. Sing kuantel nih kok senes kandri. Nek kandri kan wingi-wingi lagi. Wingi-wingi halus. Dan nek jaman landane malah hitungane sami gedhe klambi iki. Ngene lho padha nonton karung kesetu jarit. Jarit. Jarit jane penuku ikat. Oh iketan. Ning nek wektu lan Jepang malah saya rekasa ngoten. Kae motor nonton ujar motor nonton gombalang pundi. Lah berarti ya ora asin menjane. Dan iku nek sing milu baris-baris niku ya nganggone sak karung niku. Nggih. Duwene nggih siji paling wong siji-siji. Ya bayangkan. Bayangkan guys, hidup di zaman bel Jepang. Ya niku kok diane kok doa pun siji mutu teka pun loro mutu lunggang atan. Sam dirondeni tempat lapak kok tenggung kok ngono dadi mbah. Penawane kan nimbangi anu prasa nggih kok teka wonten. Kalih ngoten nggih. Jeng ya istau wonten sing musuh teka temenang mriki ngoten. Ya nggih. Ya terus perang ngoten. Nek Mbah ya gawane bambu rencing niku dijojohake napa mung dacung etok Mbah. Mbah sukane bergerak dijojoh ke sing badan dan ngayeni ana. Nek mboten ya mboten. Mboten ngene jame ta. Oh, jame. Nek kare lan dadi ora ana pas iku lan dadi penalu niku mbaranan. Banaran. Rasane. Nggih. Lah nek menawa jenenge tuku sepuran iku carane purpuran. Mulane jenengane sipuran niku carane purpuran. Purpuran ke carane dame ngoten. Dame, dame, dame. Purpuran itu. Wah, satu kepeling iki. Mosok purpuran kepeling menang sudah. Oh, mosok wis awet kepepel menawa jenenge kepepel. Mosok si landane niku. Nggih. Tunggu-tunggu karena ada serapet. Serapet. Pun telas pun landane. Patol tunggu stesen dulu ke landas. Karena pagi dengan pengen itu mau aku kurang mau saya ambil pengen itu aku kurang mau tenang. Nek burat carane landane sepeda kabur-kabur. Kabur-kabur. Baherat ngoten nggih. Kabur-kabur baherat jenenge berat nggih. Kabeh semuanya ada sejarahnya, guys.
kecil kuwi landan kuwi mas bedile men sungkemi palebet lupa men tenge geliki sik pengono men joget lan men game ngono nggih bedil ngangkat bedil men sumpeti bedile pun ora ora ngono lah turene nek jamane Jepang jajah niku wong-wong gedhak ngliyet ngeten niku pripun, Mbah? Kata hasilnya. Kata sami itu. Tak itu sami ini sudah kono tembirang. Oh. Sing carane nggen sandang niku rekasa. Lah turene tumane kuwatah ngoten, Mbah? Dua kali tinggi wonten ukuran. Cuma tinggi maka jadi amal itu kotak itu selain itu kebagi itu pun salah kata kata sangat gembira kata padang rusak tanduran tanggi berarti paling susah dijajah Jepang ya Mbak untungnya yang sedih lagi kalau jamur pemolongnya atau apa lagi padahal Jepang itu kan waktu tekateng Indonesia jare ngomong aku sedulur lanang ngoten nggih. Nyata saudara Nippon pelindung Asia Nippon nak kerjaan pin Pak nggih. Nippon. Nek Mbah Ali nika kan sempat oleh santunan saking negara carane diakui milu derek berjuang perang ngeten jaman biyen nek Mbah termasuk angsal mboten Mbah. Ene Mbah Ali nggih angsal nggih. Angsal pisan. Carane oleh pensiunan ngoten. Nek Mbah mboten angsal. Napa carane ora didata napa pripun ngoten. Dados masan tergantung pokan dan kemel. Dhuwur carane pangkate ngoten. Cara seni ki ya komandan ngoten. Nek Mbah prajurit carane. Oke, seru sekali ya guys mendengarkan cerita zaman penjajahan oleh Simbah. Tentunya semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.